macam manalah keadaan mak. Dah seminggu dekat hospital tu. Tanda-tanda nak keluar awak pun tak tahu lagi. Tak ada nak buat apalah sekarang, bang. Sekarang ni kan kita kena banyak je bersabar. Sebab apa, nak balik kampung pun susah. Nak melawat dekat hospital pun tak boleh. Ya. Ayah call. Jawablah. Cepat bang jawab, takut ada benda penting. Hello ayah. Macam mana keadaan mak ayah? Syim. Mak kamu dah tak ada, Syim. Mak kamu dah pergi. Hah? Allahu Akbar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Nanti saya cuba pergi ke balai. Minta surat kebenaran balik ke kampung. Kamu tak payahlah susah-susah nak balik ke sini, Syim. SOP sekarang tengah ketat. Ayah sendiri pun tak dapat nak tengok mak kamu untuk kali terakhir. Semua hospital dah uruskan. Tu adik-adik kamu tu pun tak dapat nak tengok jenazah. Saya memang nak balik ke kampung, ayah. Tapi apa kata ayah? Kita kena patuh SOP yang telah ditetapkan, ayah. Ayah dengan adik-adik, jaga diri, ya. Tak apalah, Syim. Nanti kita sama-sama dah doakan yang terbaik untuk mak kamu, Tuhan, ya. Nanti bila wabak dah habis, kamu baliklah ke sini. Kita sama-sama melawat usaha mak kamu, ya. Ya, ya. Assalamualaikum. Kenapa, bang? Mak. Mak dah meninggal. Jenazahnya pihak hospital uruskan. Kita semua tak dibenarkan melawat. Takut dijangkiti. Banyakkan bersabarlah. Sendiri di sini mencarimu, tak tahu di mana. Semoga tenang kau di sana selamanya. Ya, bos. Ada apa, bos? Hashim, saya minta maaf kalau apa yang saya nak sampaikan ni tak menyenangkan hati awak. Tak apa, bos. Bos cerita je. InsyaAllah, saya akan dengar dengan hati yang terbuka. Apa dia tu, bos? Ini, Hashim. Saya terpaksa berhentikan awak dari syarikat saya. Saya tak mampu nak bayar gaji awak. Tak mampu nak buat operasi lagi dah 3 bulan. Saya minta maaf sangat. Maksudnya, saya diberhentikan kerja, bos? Ya, Hashim. Allahuakbar. Kuatnya dugaan saya, bos. Saya memang terpaksa buat keputusan ni. Tapi awak jangan risau. Saya akan bayar pampasan 1 bulan gaji pada awak. Ya, bos. Saya tahu, bos. Saya ni pekerja biasa je, bos. Saya kena patuh dengan pihak majikan, bos. Saya minta maaf sangatlah. Ya, bos. Assalamualaikum. Kini sendiri di sini mencari. Oh,
sangat tu bang, jauh sangat tu. Mana apa? Tak adalah, bukan mendung pun. Abang tengah fikir ni. Bililah kita nak berkurung lama macam ni. Duit pampasan kerja tu hari pun dah nak habis dah. Bila abang cakap macam ni kan sebenarnya saya pun susah hati ni bang. Bil kita ni banyak tertanggung. Bil api, bil air, macam-macam bil bang. Lepas tu lah, adik dengan kakak ada telefon tadi. Dia minta kita masukkan duit. Duit dia orang pun dah habis. Saya ni kalau saya boleh kerja, saya kerja tau bang. Saya bantu abang. Yalah, nanti abang usahakan. Okay, jangan risau. Bang. Abang ada tak minta dekat Angah duit yang kan dia pinjam dekat kita dulu kan? Mungkin kita boleh guna untuk tampung hidup kita sekarang ni, bang. Dah. Abang dah minta dah. Tapi dia kan bini nak bersalin. Jadi dia pun tak ada duit. Musim pandemik macam ni, memang semua susah. Bukan kita je susah, Kia. Tak masalahnya, dia pinjam duit kita ni dah dekat setahun tau. Kalau dia bayar sikit-sikit, bayar 100, 200, membantu juga, bang. Ha, kita pun sekarang ni tengah sesak ni. Abang tak payahlah berlembut sangat dengan dia. Abang ingat, abang nak jual motor ni dekat Amri. Sebab hari tu dia ada tanya motor ni. Dia nak bagi anak dia pakai. Masa tu abang tak nak jual. Dan bila keadaan macam ni, abang rasa elok abang jual. Tak kisahlah harga murah pun. Janji duit tu boleh tampung perbelanjaan kita untuk sebulan dua. Abang nak jual motor ni? Bukankah abang sayang kan dengan motor ni? Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'ah laisa liwa'atiha kazibah hafizatur rafi'ah iza rujjatil ardu rajja wa busatil jibalu fakanat haba'an mumbasa kuntum azwajan sasa fa ashabul maimanati mas fa ashabul maimanati ma ashabul maimanati wa ashabul mas'am. Apa lagi aku nak buat ni? Macam mana aku nak tanggung keluarga aku kalau aku tak ada kerja? Relaxlah. Kau jangan nak stres-stres sangat. Kau tengok isteri kau tu. Macam tak ada masalah je. Relax je. Hey, kau siapa? Ha? Kenapa muka kau macam muka aku? Ha? Siapa kau? Siapa? Kau tak kenal aku? Aku adalah kau. Aku dah lama dekat kau. Kau tak tahu ke? Aku datang sini sebab nak tolong kau. Aku tahu kau rasa diri kau dayus, tak berguna pada keluarga kau kan?
Dan kau tak mampu nak beri kesenangan kepada keluarga kau, kan? Hei, tolong apa? Hah? Tolong apa? Hei, kau pergilah. Jangan stres dengan aku dah. Pergilah, pergilah. Kau nak suruh aku pergi? Macam mana aku nak pergi? Sedangkan kau tengok diri kau. Serabut macam orang gila. Hei, tak ada orang boleh tolong kau. Aku je yang boleh tolong untuk keluar daripada masalah ni. Aku tahu. Aku ni dayus. Aku ni lemah. Tak berguna pada keluarga aku. Aku gagal menjadi seorang bapa yang baik. Aku selalu nyusah dengan keluarga aku. Syim, kau kena selesaikan masalah kau sekarang. Kau dah tak banyak masa lagi dah. Kalau kau keluar daripada masalah kau, hidup kau akan tenang. Kau nak jumpa mak kau tak? Mak, aku nak sangat jumpa mak aku. Mak, saya rindu kamu, mak. Aku nak jumpa mak aku. Aku boleh bawa kau jumpa dengan mak kau. Dan kau tinggalkan kekusutan semua yang ada pada diri kau. Aku boleh bagi tahu cara dia macam mana untuk bebaskan segala masalah kau. Kau ceritakan ke aku. Ceritakan aku macam mana cara dia. Aku nak buang semua masalah ni. Aku tak nak lagi masalah ni. Aku nak mak aku. Aku nak mak aku. Caranya, kau bunuh diri. Dengan cara tu, segala masalah kau akan selesai. Dan kau boleh hidup bersama dengan mak kau. Kau nak jumpa mak kau, kan? Bang? Abang? Bang? Kia. Apa ni kenapa? Kia panggil banyak kali tau. Abang okey ke tak? Abang okey. Abang dah solat ke belum ni? Hmm? Dah solat ke belum? Sekejap lagi lah, Kia. Abang nak air ke? Kalau nak air, Kia ambil kan? Kia pun nak terus ambil air ni. Abang dah minum tadi dah. Kia tak tidur lagi ke? Tak. Kia kan boleh lepas solat, boleh lepas baca surat Al-Waqiah tu. Abang, abang okey ke? Abang okey. Kalau abang tak okey, abang kata dengan Kia. Abang okey, abang okey. Mungkin okay, nak pergi ambil air ni. Betul tak nak air? Eh? Abang tak nak. Abang! Abang! Bang! Ya? Yeah. Mari kita solat, bang, sama-sama. Dah lama dah tak solat sama. Kita solatlah dulu. Nanti abang solat. Haa, yelah. Abang! Abang jangan duduk lama-lama sangat dekat sana tu. Gelap. Ni malam-malam macam ni tak eloklah. Nanti masuk tau. Kau tengok isteri kau? Dia pergi macam tu je. Kau tahu tak apa isteri kau rasa sekarang ni? Kau diam boleh tak? Ha? Diam boleh tak? Kau jangan ganggu aku. Kau pergi sana.
Isteri kau tu sebenarnya dah kecewa dengan kau. Kau dah tahu kau ada masalah, tapi kau tak nak keluar daripada masalah kau. Kau tengok betapa lemahnya kau. Ha? Betapa dayus ni kau. Kau biarkan perasaan isteri kau terseksa. Dan perasaan anak kau juga. Mesti isteri kau sekarang tengah menyesal kahwin dengan kau. Eh, kau diam boleh tak? Kau diam boleh tak? Ha? Diam boleh tak? Hey, aku dah usaha macam-macam. Tapi aku tak dapat cari duit lebih sebab nak bantu keluarga aku. Bukan salah aku. Bukan salah kau. Semua salah kau. Kau dah tahu duit tu duit simpanan kau, tapi kau bagi pinjam dekat adik kau yang tak berguna tu. Ha? Duit tu duit kau dengan isteri kau, duit simpanan kau. Dalam keadaan macam ni, duit tu boleh buat belanja keluarga kau. Tapi tak, kau biarkan adik kau macam tu, dan kau terpaksa kau biarkan isteri dan anak kau ikat perut. Kau memang lelaki tak guna. Ya, ya, aku memang tak guna. Ha? Aku pentingkan dia aku sendiri. Aku pentingkan dia aku sendiri. Aku rasa kau ikut je cadangan aku hari itu. Sebab aku nak tolong kau keluar daripada masalah ni. Dan aku jamin kau tak akan menyesal nanti. Sekarang ni, kau pergi ke dapur, kau ambil pisau. Aku tunggu kat sini. Aku tahu kau dah penat dengan semua ni kan? Sekarang tengah menyesal kahwin dengan kau. Tengok betapa lemahnya kau, betapa dayusnya kau. Caranya kau bunuh diri. Dengan cara itu segala masalah kau akan selesai, dan kau boleh hidup bersama dengan teman kau. Aku dah datang. Maafkan Abang Kia. Anak-anak ayah. Ayah minta maaf. Apa lagi? Kau buatlah. Nanti masalah kau semua dah selesai dah. Anak isteri kau tak akan salahkan kau. Kau tak ada masa lagi dah. Kau dah tak ada salah apa-apa lagi dah. Buat! Buat mas! Buat! Teruskan lagi! Wa qalilun minal akhirin ala sururin mawmusuna ala sururin mawmusuna. Kencang kau sini, Hashim! Hashim! Tak boleh lah! Tak boleh! Aku cuba ni! Tak boleh! Anak istri kau tu. Dua tak penting. Mak kau lagi penting kan? Ketikkan! Ketikkan sini, Hashim! Wa tasliyatu jahimim inna haza lahuwa haqqul yaqin. Allah, kau buat ni masalah kau semua akan selesai. Semua akan selesai. Dan kau akan berbagi jumpa mak kau. Buat lagi, Sim. Buat lagi, Sim. Buat lagi, Sim. Cucuk lagi, Sim. Astaghfirullahalazim, abang. Abang mengucap, ya Allah, astaghfirullahalazim. Abang ni, abang tak berguna, Kia. Abang dah menyusahkan Kia dengan anak-anak. Abang jangan cakap macam ni.
Ujian kita sekarang ni, Abang. Dengar Akia cakap ni. Abang, Abang nak uji kita, Abang. Walau macam mana susah pun, Akia dengan anak-anak tak akan tinggalkan Abang. Kita sama-sama, Abang. Sama-sama. Abang ni tak berguna. Abang tak mampu nak bagi pakai. Bahkan minumnya cukup untuk Kia dengan anak. Abang minta maaf, Kia. Abang minta maaf, Kia. Abang, Abang, Abang masih ingat, Abang. Sekarang ni, ini ujian daripada Abang untuk kita, Abang. Kita kena sabar, kita kena redha, Abang. Kita kena redha, Abang. Abang saya minta maaf dengan Kia. Abang minta maaf dengan Allah. Kita sama-sama minta maaf dengan Allah. Tajam dan halus. Abang menyesal, Kia. Abang menyesal. Dengan perbuatan Abang. Syafaat dipinta untuk melepasi semua berharap. Padamu ilahi, tiada dosa yang mampu untuk disembunyi. Hanya amalan yang mampu untuk menemani. Tiada dosa yang mampu untuk sembunyi. Hanya amalan yang sanggup menemani. Waktu yang dinanti akan ku tempuh. Buka jalan syurga atau sebaliknya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqatil waqiyah laisa liwa'atiha kazibah hafizatul rafi'ah. Allah telefon. Jawablah. Mesti bini dia nak bersalin ni. Halo, assalamualaikum ah. Ada apa ah? Ha, ni Angah bertahu ni. Duit 3000 yang Angah pinjam dulu tu Angah datang sebut dah dekat Kuala Lumpur pagi tadi. Alhamdulillah. Terima kasih Angah sebab masukkan 3000. Kebetulan memang Abang perlukan sangat duit tu. Ha, sorry lambat Long. Sebab Angah busy sikit. Ha, Ina kan baru salin. Ha, nanti Angah sampaikan salam Abang dengan Kakak pada isteri. Eh? Okey, assalamualaikum. Angah apa? Angah dia dah masukkan duit 3000 tu. Alhamdulillah. Sebab tu saya cakap dengan Abang, kita kena amalkan surat Al-Waqiah ni. Banyak sangat bang kelebihan dia. Kan? Kalau kita amalkan selain daripada solat 5 waktu, amalkan dia surat Al-Waqiah ni. Dia punya kelebihan banyak untuk mengelakkan daripada kemiskinan, untuk memudahkan, melancarkan rezeki kita. Dan juga Abang, buat orang yang mengamalkan itu nanti, insya Allah macam hari pun akan berseri-seri. Tapi Abang jangan salah faham pula. Jangan nanti, oh, sebab Abang nak kaya, Abang nak murah rezeki, Abang baca surat Al-Waqiah ni. Bukan macam tu. Ini bila kita amalkan surat Al-Waqiah ni, dia punya kelebihan dia menyeluruh. Banyak sangat. Patutlah rupa isteri Abang ni tenang je. Wajah pun berseri-seri. Kia, Abang nak ucapkan terima kasih. Sebab Kia sentiasa ada waktu Abang susah dengan senang. Dan waktu Abang leka dan lalai. Terima kasih, Kia. Kita sambung bacaan ni, Abang, ya? Tajam
pencapaian yang paling agung, syafaat dipindah untuk melepasi sepenuh berharap padamu ilahi. Tiada dosa yang mampu untuk disembunyi, hanya amalan yang mampu untuk menemani. Tiada dosa yang mampu untuk sembunyi, hanya amalan yang sanggup menemani waktu yang dinanti. Akan ku tempuh tujuh jalan dan dua syahadat, membuka jalan surga atau sebaliknya.